ke pameran membawa karya di gedung. Nah, di sisi itu pameran kita bela-belain ban karya kita di gedung. Jadi kalau nggak di gedung ya nggak pameran. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sadar nggak kita coba cek masing-masing di mana kita taruh karya kita di gedung. Kalau di gedung kita belain bagus, gitu. Begitu nyampe rumah ada yang ngajil kursi. Ada yang karyanya ditaruh di belakang lemari. Saya bilang, aduh, sayang kalau kita bawa keluar rumah kita solekin, gitu. Sementara dalam riset yang saya lakukan itu, di ruangan itu informatif sekali bukan? Aja tuh poster kolosal kan kegiatan enggak? Kerja dari jam 7 pagi, ini taksinya semua. Mereka kalau udah jam 8 udah asam lambung mereka sekarang yang naik karena pesan rantainya serem. Jadi teman-teman, saya harus berterima kasih kepada seluruh peserta. Juga kepada teman-teman yang mendukung hari ini hadir di sini tentu sebuah dukungan yang nyata. Tidak panjang lebar saya mau katakan bahwa satu saat mungkin ada sesi lagi kita cerita lagi bahwa Arpora telah memberikan suatu dukungan dari mendukung sangat serius. Bayangkan rumah ini berdebat habis-habisan setelah satu jam saya pulang mereka kerja lanjut lagi sampai jam satu. Momen atau bagaimana seni rupa di Jakarta ini menjadi sejauh utama ya. Karena memang Jakarta beberapa tahun belakangan ini dicibir ya. Ya hal tapi tidak masuk dalam ranah, dalam radar konstelasi seni rupa Indonesia. Padahal sejarahnya panjang, mulai dari sini, dari Jakarta ya kan. Ya Bang Sebiaya dari Ancol, dari tim, seni rupa baru, banyak lagi, September Hitam, gitu kan, ya Pak Ji ya, berarti jadi saksi ya di sana, mungkin orang yang terlibat juga dalam proses itu, dan sekarang ini satu tahapan bagaimana positioning itu akan bisa diraih, karena beberapa tahun belakang ini Jakarta hanya menjadi eskalasi, bukan untuk seniman Jakarta, tapi seniman yang dari mana-mana, ya. Jadi akhirnya masukiran itu ke gedung itu, ini berat nih. Itu yang dikubur berat itu berat. Karena orang kan akan bertindak berdasarkan problemnya masing-masing atas itu. Makanya tuh kawan-kawan yang terlibat pasti variasi problemnya juga beda-beda. Kan gitu. Saya sendiri kan berkaca dengan problem saya yang berbeda dengan kawan-kawan. Makanya lama saya mikir tuh masih. Tak mungkin kan situasinya. Banyak lah itu. Ya. Saya bisa ikut, tapi saya support aja. Mungkin nanti setelah ini saya minta presidi sendiri tambah itu distribusi di medianya mungkin ya itu dari kan memang pameran ini tuh bukan baru ya, sebenarnya bukan baru ini kawan-kawan di BPM di kos-kosan malah di kos-kosan itu juga lebih sempit jadi memang kawan kos jadi ini di renteng juga sempat kawan-kawan bahan-kawan baru juga ya. Hanafi pun tahun-tahun awal Singapura juga lawan itu Nufi seperti membaca katalog benar-benar karya itu semi dokumenter tapi bukan jadi yang dibutuhkan bukan literatur tapi sutradara dalam karya-karya itu misalnya dari diimpos dengan apa itu kesemanisasi dari seri indos dengan itu bagaimana jadi dia abadi karya itu di media sosial dan itu dijangkau seluruh dunia saya waktu itu bicara dengan orang yang kok dulu kami dari Bukus selalu berpikir bahwa kenapa di Jakarta tidak sehebat dari Selatan Jogja dan Bandung kita bukan rumah tapi tidak sebaliknya rumah setiap Selatan Jogja dan Bandung heboh jadi waktu Bepo dan Kecerita saya pertama gagasan ini luar biasa selama puluhan tahun kita obrolin ternyata solusinya sekarang pemirsa yang menemukannya. Terima kasih banyak. Makanya ketika kemarin di dalam press conference saya katakan gila nih sebelumnya saya menulis status tunjukkan, pamerkan karya kita nanti akan ada orang yang sefrekuensi dan mengakui dan membeli karya kita gitu.
Kenapa kita mesti malu? Ya tunjukkan aja. Kalau bicara soal kritik ya nggak usah marah. Agak beda juga mas kultur teman-teman melukis dengan fotografi. Jadi kita kalau yang saya rasakan ya nggak terlalu apa ya, di fotografi itu lebih sendiri-sendiri lagi gitu. Jadi walaupun kita suka sering motret bareng, hunting bareng, tapi untuk soal karya itu jarang ada terjadi kayak diskusi-diskusi. Iya, itu lebih banyak kalau di dalam tentang karya masing-masing. Kalau saya dari fotografi agak rasanya begitu. Nah terus di ajang masis itu saya nggak ngerti. Kata saya juga nanti itu deh Mas William aja yang langsung hubungi. Oke, karena nggak lama dia telepon saya juga langsung galau sih Mas, langsung galau ini. Di satu sisi kayak wow ini bakal keren kayaknya. Ada di parade pameran tunggal. Saya nulis ya, kebetulan kan ada web. Nah, tiap kali datang saya selalu bikin dokumentasi tapi dalam bentuk tulisan. Nah itu saya kumpulkan, nggak tahu nanti setelah terakhir nanti mau jadi apa, saya nggak ngerti. Yang penting, yang jelas, yang penting saya berusaha untuk satu-satu mendekati karya gitu aja. Terima kasih untuk kita semua ya. Amin.